guys, assalamualaikum. Welcome back to channel Arsika Design, channel kompasus dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika, yang kan menemani bertugas dari subscriber kami, yang bernama Ibu Rina yang bekerjakan di Palembang. Dengan ukuran tanah 10 x 14,5 meter. Dengan pupuk tersebut, kami gunakan kaluas satuan ca beretapek. Tentunya 2RP furniture ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya. Hanya untuk Anda. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Tatsika, di episode kali ini kami akan menghadirkan dunia depan Anda dengan konsep rumah kontemporer. Badan kali ini didesain dengan penggunaan konsep yang modern. Konsep kontemporer ini memang diutamakan pada tren yang sedang booming. Konsep yang tak ketinggalan zaman ala keluarga milenial saat ini. Pemilihan material alami kami terapkan pada konsep rumah ini sebagai ciri khas dengan konsep yang sederhana. Lalu pada area depan diberikan dengan sentuhan tumbuhan hijau yang mempersejuk pada dalam hunian. Permanent lighting pun tak kalah keren yang menghadirkan rumah terlebih stylish dan berkelas. Untuk fasad ini kami terapkan material granit tile, conwood, batu alam palimanan dan kamprot, serta pemilihan cat dinding warna putih yang terlihat lebih bersih dan nampak lebih luas. Rumah yang nyaman adalah rumah yang mampu memberikan perlindungan dan ketenangan bagi penghuni. Nah, berkat sifatnya yang mengikuti perkembangan zaman, gaya kontemporer cenderung tidak terikat oleh aturan-aturan dahulu. Gaya tersebut bakal berubah secara terus-menerus, menyesuaikan dengan kondisi pada zamannya. Sebaliknya, gaya modern justru memiliki keterikatan oleh aturan-aturan lama dan dibuat hanya pada era-eranya saja. Tentunya terdapat carport yang berukuran 4,5 x 6 meter dengan bermuat satu mobil. Dan pada depan juga disediakan dengan taman yang berfungsi sebagai area resapan. Mari kita home tour hunian kali ini. Kita disambut dengan ruang tamu. Ruangan ini didesain dengan konsep yang sederhana, dengan digunakan finishing wallpaper pada area dinding dan diberikan sentuhan hiasan dekorasi yang mempercantik tampilan ruangan. Ruangan ini pun difasilitasi dengan meja multifungsi sebagai hiasan dekorasi. Next, pada ruang keluarga. Ruangan ini didesain dengan mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal, dengan digunakan finishing HP almotif serat kayu pada backtop TV dan diberikan 9 tempat penyimpanan multifungsi, serta disediakan dengan karpet yang memberikan kesan hangat pada ruangan. Lalu pada dapur, digunakan finishing HPL serta top tabel granit pada kitchen set. Kita beralih pada toilet yang berukuran 2x2 meter dengan digunakan finishing keramik pada area dinding yang memberikan tingkat ketahanan yang maksimal. Pada ruang makan kali ini didesain dengan penggunaan interior ala masa kini, dengan sediakan lampu gantung ala masa kini. Kita memasuki ruang tidur satu yang berukuran 3x3,5 meter, dengan digunakan finish wood calider pada backtop headbed yang memberikan nuansa hangat pada ruangan serta terlihat lebih menawan, serta dipadukan dengan aksen yang menarik sebagai hiasan dekorasi. Ruangan ini pun dioptimalkan pada bencana alami dengan terdapat jendela bukaan. Lanjut pada ruang tidur 2 yang berukuran 3x3,5 meter, dengan diterapkan meter HPL motif serat kayu pada backtop headbed yang terkesan alami dan juga aksen granit yang menghadirkan hunian sudah cantik. Nah, ruangan ini pun terdapat tempat penyimpan pakaian dan area belajar. Nah,
Ini dia ruang utama yang berukuran 4x5 meter. Dengan sediakan terdapat kamar mandi dalam yang berukuran 2x1,5 meter. Dengan sediakan partisi kaca sebagai skat area shower. Ruangan ini didesain dengan konsep yang super menawan. Dengan sediakan material busa dan kisi-kisi pada backup headbed yang menambah nilai estetika ruang meningkat. Ruangan ini pun disediakan dengan tempat penyimpan pakaian yang cukup besar. Terakhir pada taman, dan ada cincin jemur yang berukuran 3x1,5 meter. Dengan difasilitasi kelengkapan yang sempurna. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan benda Anda bersama Arsika Design. See you on next video, bye bye.